Bagaimana kita membuat pangkasan pada pokok cili padi di greenhouse Milagro. Dekat tunas air biasa dari daun di bawah, daun yang lebar kan. Kita boleh buang je. Kita buang. Okey, tu daun. Bahagian daun, kita bahagian bawah cabang wine ni kita buang daun-daun yang besar. Macam ni daun besar ni kita boleh buang. So, bila kita buang, kita dapat kurangkan satu penyakit seperti kulat. Yang kedua, kita kurangkan teduh untuk serangga duduk lah. So, dia akan improve. Kita cakap apa? Pengudaraan lah dekat bawah ni. Tinggalkan 4 ke 5 tunas air. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ni kalau saya biarkan 5 bawah ni, yang atas ni saya boleh buang je. Ni bergantung lah. Macam ni kat sini kita tinggalkan 4 ke 5 tunas kan. So aktiviti ni kita kena buat waktu pagi lah. So kalau kita buat waktu petang, luka-luka ni kita takut dia tak dapat sembuh dan senang kena, kita cakap infect lah, kena serang dengan penyakit lah. So dapat kita tengok lah, kita punya pokok ni dah semakin lapang lah. Semakin lapang lah, so pengudaraan dia baik lah di sini. Kalau kita buat pruning ni, kita dapat menjimatkan baja, dapat kurangkan serangan penyakit dan serangan serangga. Jadi itu saja dua tips untuk pemangkasan cili padi. Yang pertama, kita buang daun yang besar-besar di bawah cabang Y. Dan yang kedua, kita tinggalkan 4 ke 5 tunas air saja. Sekian, terima kasih.